budak, saya lupa dengan seorang budak. Yang mana budak ini, saya lupa dia sedang menghafal Al-Quran di sebuah masjid. Dan di Gaza dia tidak ada banyak mahatafiz, dia tidak ada banyak mahasyarakat. Berarti mereka tidak memerlukan mahar-mahar untuk menarik orang menghafal Al-Quran. Sebab apa? Sebab di setiap masjid, selepas maghrib, semua budak-budak yang ada di kawasan tersebut akan pergi ke masjid yang terdekat untuk menghafal Al-Quran. Mereka ini akan menghafal Al-Quran daripada waktu maghrib sampai daripada waktu isyak. Kemudian mereka akan membesar dengan usrah-usrah. Mereka akan diajar tentang akidah, tentang hadis, tentang sirah, tentang perjuangan, pengorbanan. Sampailah bila-bila mereka habis sekolah usia 17 tahun, mereka akan berbaiat. Kemudian mereka akan pilih sama ada nak masuk ke dalam sayap politik Hamas ataupun sayap ketenteraan yang Brigade Zubin Al-Qusam. Semua macam tu. Tak ada orang yang lahir tiba-tiba besar-besar nak masuk ke dalam Mujahidin, nak masuk ke dalam sayap politik. Tidak, ini melalui proses tarbiyah yang panjang dan rumit untuk sampai ke tahap itu. Jadi budak ini tengah hafal Al-Quran di masjid. Satu hari kami sponsor mereka untuk keluar outing sama-sama dengan rakan-rakan mereka yang baik. Dan saya ikut sekali outing tersebut, saya dapati budak ini dia sedang duduk seorang diri. Dia tak nak makan, dia tak nak bermain, tak nak bercampur dengan kawan-kawan yang lain. Maka saya tanya berkenaan dengan budak ini, saya mula kenal dia. Akhirnya dia ceritakan bahawa budak ini setiap kali teringat ayahnya yang mati syahid, dia akan duduk termenung 2-3 hari. Sebab dia tak sempat kenal dan tak sempat membesar bersama dengan ayahnya. Ayahnya seorang komander Brigade Izzuddin Al-Qassam yang sangat hebat, yang sedang merencana untuk masuk ke dalam tanah haram Israel untuk melakukan operasi ketika itu. Dan diceritakan bahawa ayahnya sebab terlalu sibuk dengan jihad, 6 bulan yang terakhir tidak balik ke rumah. Sampailah satu malam dia balik ke rumah dan dia membawa bersama-samanya anggur dan juga syawarma. Dan syawarma ini makanan yang agak mewah untuk menjadi Palestin, orang yang tidak mampu nak berduit. Maka dia bawa syawarma itu cukup untuk anak-anaknya, tak cukup untuk dirinya, tak cukup untuk isterinya. Hakikat Mujahidin ini bingung. Mereka hidup dalam keadaan susah. Siang mereka bekerja untuk keluarga mereka, malam mereka berjaga di sepanjang sempadan. Satu hari saya ingat satu peristiwa, satu rombongan dia datang berjumpa dengan para Mujahidin. Mereka bawa bersama dengan mereka makanan untuk makan malam. Jadi dia bagi kepada Mujahidin-Mujahidin ini. Ada satu orang Mujahidin, dia tak nak makan makanan yang dia bawa. Dia ambil makanan tersebut, dia letak dalam beg dia. Maka rombongan ini tanya kepada ketua Mujahidin tersebut, kenapa pemuda ini dia ambil makanan, dia simpan, dia tak nak makan makanan yang kami bawa. Maka pemuda ini dia datang, dia kata apa, aku minta maaf kalau aku telah mengecilkan hati kalian. Tetapi aku keluar daripada rumah semalam selepas waktu isyak untuk aku mula berjaga di sempadan shift aku ini. Dalam keadaan isteri aku dan juga anak-anak aku kelaparan, di rumah aku tak ada benda nak dimakan. Maka aku simpan makanan yang kau bawa ini supaya bila masuk waktu subuh, kita semayang dan kita balik ke rumah kita masing-masing, saya akan potong makanan ini dan saya akan suap ke dalam mulut anak-anak saya supaya kami semua boleh kenyang bersama-sama. Ini hakikat Mujahidin yang pakai topeng-topeng muka bukan sahaja untuk menjaga keselamatan tetapi juga untuk menjaga keikhlasan mereka. Di mana ramai sangat Mujahidin bila mana mereka mati syahid. Ada yang adik-beradiknya, ibu ayahnya, malah isteri dia baru tahu bahawa dia adalah seorang Mujahid. Sebab dia sorok pergerakan itu sampai orang tak tahu bahawa dia adalah salah seorang yang sedang mempertahankan bumi Palestin. Maka pemuda ini balik rumah dia, dia bawa syawarma, dia bagi makan anak-anak dia, dia main-main bermain bersama dengan mereka, melepaskan kerinduan. Dia suruh isteri dia masuk ke dalam dapur untuk siapkan makanan. Dia panggil anak dia yang sulung, yang berumur 8 tahun ketika itu. Dia sebut kepada anak dia, dia kata, wahai anakku, aku nak khabarkan kepada kau satu berita, kau kena dengar betul-betul apa yang aku nak beritahu ini. Anak dia seronok, kata, oi, ayah aku nak beritahu aku rahsia ni. Kalau aku tak lupa, datang, Alhamdulillah, bawa rahsia untuk seronokkan aku. Ayah dia kata kepada dia apa? Ayah dia kata, wahai anakku, esok aku akan mati syahid. Rupa-rupanya, ayah dia bawa khabar bahawa dia nak mati syahid esokkan. Firasat yang diberi kepada seorang Mujahidin, bahawa nyawanya akan ditarik untuk duduk di sisi Tuhan. Maka ketika itu anak yang umur 8 tahun ini dia bangun nak beritahu kepada ibunya, wahai ibuku, ayahku ni beritahu bahawa dia akan mati syahid esok. Tapi tak sempat dia buka mulutnya, dia ditarik semula oleh ayahnya untuk duduk semula di sebelahnya dan disebutkan kepada dia, wahai anakku, jangan khabarkan kepada sesiapa berita pemergianku ini sampailah aku betul-betul mati syahid. Maka dia pun wasiatkan kepada anaknya dengan tiga wasiat ini yang saya nak tanya dengar dan fokus. Yang pertama sekali disebut kepada anak dia ini, dia kata, kau kena jaga ibu kau dan adik-beradik kau dan sungguh-sungguh. Kau kena pastikan apa sahaja mereka minta, kau kena tunaikan. Pastikan mereka tidak ada rasa kehilangan seorang ayah dan juga seorang
seorang suami bila mana aku telah mati syahid. Jaga hubungan dengan orang yang paling dekat, jaga hubungan dengan jiran tetangga, jaga hubungan dengan guru-guru, maka kalian akan menjadi orang yang hebat. Yang kedua disebutkan, kau kena jaga Al-Quran, baca Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Supaya saja kau tinggalkan Al-Quran, maka hidup kau akan berada di dalam kegelapan. Dan yang ketiga disebutkan, apa yang aku telah mulakan pada hari ini adalah jalan pembebasan. Kau kena ikut jalan yang sama sampailah kau sampai kepada kepada tujuannya. Maksudnya apa? Dalam hidup kita letakkan apa sasaran yang kita nak capai, buat sungguh-sungguh sampailah kita dapat capai apa yang kita telah sasaran tersebut. Maka budak itu dengar, esok pagi dia pergi mandi laut sama-sama dengan rakan-rakan dia, ikut kelas berenang sebagaimana disuruh oleh ayahnya. Dia balik rumah dekat dengan waktu zuhur, dia tengok orang ramai sedang berkumpul di rumah. Maka dia tanya kepada ibunya apakah yang telah terjadi. Ibunya kata kepada dia, masuk dan tengok sendiri apa yang telah terjadi. Dia masuk ke dalam rumah, dia dapati bahawa ayahnya telah betul-betul mati syahid. Bila mana ayahnya mati syahid, maka dia berjumpa dengan pakciknya. Dia kata, wahai pakcikku, aku nak tengok di mana jasad ayahku ini. Aku nak belai rambutnya buatkan dia terakhir, aku nak usap pipinya, aku nak cium dahinya, aku nak ucapkan kepada dia selamat tinggal. Maka apa yang dibuat oleh pakciknya? Pakciknya angkat satu kad plastik berwarna. Pakciknya sebut kepada dia, tempat operasi ayah kau telah dibom, telah letup, batang tubuh ayah kau telah berkecai. Sisa-sisa daging dan anggota yang dapat kami selamatkan ni, kami telah letakkan dalam kad plastik ini, kau ambil dan kau ucapkanlah pada yang diselamatkan. Maka ketika itu, budak ini pun ambillah kad plastik tersebut, dia ikut nasihat ayahnya, dia ikut apa yang telah diwasiatkan, dan alhamdulillah dia membesar dan belajar di Universiti Islam Gaza. Dan dia tamat pengajian dalam bidang sains politik tahun 2016. Allah takdirkan dia mendapat ayah yang baru yang datang jauh daripada Malaysia. Dan alhamdulillah cerita ini adalah cerita kepada anak diri saya, iaitu saudara Naim yang ada di sebelah saya ini. Maka alhamdulillah kalau yang ambil pelajaran dan ambil pedoman daripada kisah ini, kita tak diuji sebagaimana dia diuji. Kita tak diuji sebagaimana orang-orang Palestin diuji dengan kemiskinan, dengan kesusahan, tetapi mereka tidak putus asa dan mereka tidak tunduk pada tekanan. Maka kita kena jadi macam mereka, kita kena kuatkan semangat kita, kita jangan sibuk sangat dengan urusan-urusan kontroversi-kontroversi kecil yang boleh menyimpangkan kita daripada apa yang betul-betul kita nak capai dalam kehidupan kita. Dan pastinya salah satunya ialah untuk menjadi generasi pembebas Masjid Al-Aqsa, yang nak supaya Masjid Al-Aqsa dibebaskan dalam keadaan usia kita masih lagi ada, dalam keadaan kita masih berjauh, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak. Kepada Fadil Ustaz, di atas